Oke, halo teman-teman, selamat sore ya, ini sore hari. Nah, ini baru selesai saya maintenance, perawatan, bersihkan throttle body sama filternya, ya, tidak box filternya, intake-nya juga, cek busi juga. Nah, setelah ini rencana mau saya iseng-iseng ya teman-teman, mau saya coba buat idle timing kuda. Hehe, keren. Bukan drum drum band sih, apa, bukan rumble idol, tapi timing kuda seperti itu ya. Tapi ini mau saya pasang dulu sih bodinya biar enak aja dipandang, kan nanti kabel settingannya ada di jok ya teman-teman. Sebentar, ini kabelnya ada di sini, jadi lebih mudah, nggak perlu bongkar pasang bongkar pasang seperti itu. Dan ini nggak nabrak body ya teman-teman, cuma bautnya tidak bisa dipasang. Cuma baut karet sih seperti itu. Oke, lanjut ke settingan video penyetingan timing kuda seperti itu saja, tapi mungkin malam ya teman-teman. Oke, halo teman-teman, ini next day ya, jadinya bukan menuju malam, kemarin kan rekamannya sore. Ini next day kita sudah prepare buat setting timing kuda. Yang diperlukan yang satu jelas ECU-nya, terus kemudian saya pakainya laptop sama kabel konektor. Udah itu aja. Oh iya, sama satu lagi setting apa, obeng buat setting idle ya teman-teman. Taulah teman-teman kalau yang biasa ngutak-utak motor pasti tahu apa pengaturan buat idle motor, nah, itu dibikin agak tinggi, nanti kita video kan. Oke teman-teman, kita langsung saja. Oh iya, buat kondisi ini kemarin bodinya bukan saya potong ya, ini emang dasarnya bisa dipisah, ini emang saya pisah karena buat persiapan besok setelah video ini. Jadi kita lanjut video apa, masuk ke interior dapur baju kita. Oke, lanjut saja, itu hanya cuplikan. Ini kamera utamanya saya taruh di motor ya. Saya rekamkan ke arah motor. Bentar. Iya, gini aja. Terus kemudian oke, sebentar. Kemudian nanti untuk settingan komputernya saya rekam sendiri seperti itu. Oh shit. Oke, teman-teman, karena cukup sulit juga mencari settingannya, jadi ini rencananya mau saya buat jadi dulu, nanti baru saya jabarkan cara-caranya, settingannya juga, tutorialnya juga seperti itu. Oke, karena kalau mau reset angka di komputer terus direkam, wah lama banget ini teman-teman. Oke, seperti itu saja, jadi mohon bersabar. Ganti ke slide berikutnya yang sudah jadi. Oke teman-teman, setelah semalaman saya nggak nemu, terus akhirnya tadi malam saya cari referensi-referensi lagi, dan ada cara yang lebih mudah, metode yang lebih mudah, dan sudah saya praktekkan, ini juga sudah berhasil. Mari kita dengarkan suaranya dulu. Persiapan dulu. Oke, mantap. Sesuai dengan ekspektasi saya, suara